Seorang penarik kereta menempuh detik emas apabila diacu pistol ketika dalam urusan menarik sebuah kenderaan di Bandar Tun Hussein On pada Selasa. Siasatan polis mendapati dalam kejadian pada Selasa sekitar jam 10.55 pagi itu, mangsa bersama rakan dalam tugas untuk menarik sebuah kenderaan. Disyaki terdapat tunggakan bank yang dinaiki seorang wanita. Ketika proses berkenaan, seorang lelaki kemudiannya datang dan menghalang mangsa dengan alasan mangsa tidak dapat menunjukkan surat bank dan laporan polis berkaitan tunggakan bayaran kenderaan berkenaan. Suspek turut menafikan kereta yang dinaiki anak perempuannya itu mempunyai tunggakan bayaran. Siasatan mendapati berlaku perselisihan faham menyebabkan suspek mengeluarkan pistol dari belakang badannya dan memegang senjata berkenaan serta menghalang mangsa supaya beredar. Bimbang sesuatu buruk berlaku, mangsa beredar dari lokasi kejadian sambil merakam perbuatan suspek yang memegang senjata itu. Menurut polis, mangsa dan suspek kemudiannya tampil membuat laporan berhubung kejadian di Balai Polis Kajang. Suspek yang merupakan lelaki tempatan berumur 60 tahun telah dirakam keterangan selain pistol yang digunakan ketika kejadian dirampas untuk siasatan lanjut. Oh, a warning.